ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجهده والرحمة، والذي أرسل رسوله بالهدى والبيانات، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور، وأتمها بالآيات على من خفيت وتلقادت محمد صلى الله عليه وسلم. خير المخلوقات في الأرض والسماوات، وعلى آله مع دين الحكمة وآمن الأمة ومفاتيح الرحمة وتابعهم بإحسان إلى يوم القيامة، عدد ما أحاط به علم الله ومداد كلماته. أما بعد، حاضرين رحمكم الله، marilah kita senantiasa bertasbih, bersujud, dan bermunajat kepada Sang Pencipta dua dunia, Sang Penguasa Arsy, ialah Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta yang membentangkan bumi untuk manusia, dan Sang Pemberi karunia terbesar sehingga kita dapat menghembuskan nafas Islami di muka bumi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat unta yang salam semoga tetap curah limpahkan kepada Sang Kehibaan junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut beliau, mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya. Amin, amin ya mujibasain. Dan karena beliaulah kita bisa terakhir dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah ini dengan adanya ihdinas siratal mustaqim. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Hasan, perwakilan dari kelas 11 IPA 1 akan sedikit berpidato yang berjudul Tanggung Jawab Pemuda Terhadap Kemerdekaan Negara Indonesia. Kita sebagai calon generasi bangsa Indonesia harus mempunyai sikap yang tinggi, semangat yang baik, dan berakhlak karimah terhadap sesama. Saya arahkan kepada pondok pesantren kita. Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, pesantren Nurul Islam Karang Cempaka Pluto Sumeneb secara tidak langsung telah ikut andil dalam membangun skill generasi bangsa, agama, dan negara. Dengan modal dinamisasi santri, maka kami selalu menegakkan nilai-nilai moto pesantren sebagai wahana hidup kami. Berbudi tinggi dengan kesadaran tersendiri, berbadan sehat untuk terlahirnya akal yang sehat, berpengetahuan luas dalam hal yang positif, dan berpikiran bebas demi terwujudnya tujuan kami. Telah kita ketahui bersama, meraih kemerdekaan bukanlah hal yang baik bagi kita semua dan bukanlah hal yang mudah bagi kita semua, yaitu harus mempunyai sikap yang tinggi, berani, dan berakhlak karimah terhadap manusia yang berada di Indonesia ini. Pesan dari saya, jadilah orang yang selalu bersikap baik, berakhlak karimah